akhir ini, video yang menginformasikan kisah misteri hantu Mariaban membuat geger warga Kabupaten Tabalong, khususnya di wilayah Kecamatan Tanjung. Video berdurasi 18 detik ini merekam kejadian mengetuk pintu rumah warga di tengah malam dan beredar di masyarakat. Video itu beredar di sejumlah media sosial dan status WhatsApp sehingga menyebabkan keresahan dan mengganggu Kamtibmas Tabalong yang selama ini aman kondusif. Ditambah lagi ada desa yang menggelar pawai obor sambil membaca solawat burdah dan tolak bala pada Kamis 9 September 2021 malam. Kegiatan ini padahal merupakan ritual ibadah yang sudah dilaksanakan setiap tahun dalam menjelang bulan Safar. Namun kegiatan ini malah juga dikait-kaitkan dengan isu video misteri hantu Mariaban sehingga warga semakin resah. Kapolres Tabalong AKBP Riza Mutakin melalui Kasat Humas Polres Tabalong Ibtu Mujiono saat dikonfirmasi pada Jumat 10 September 2021 menyatakan bahwa video tersebut hoax. Menurutnya dari penyelidikan petugas Satreskrim Polres Tabalong diketahui video tersebut diduga sengaja dibuat seorang remaja yang ada di Kecamatan Tanjung. Video itu dibuatnya pada Kamis 9 September 2021 sekitar pukul 00.00 WITA di rumahnya dengan tujuan untuk menakut-nakuti adik sepupunya yang berumur 6 tahun. Pihak orang tua sudah menyatakan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Tabalong dan pihak kepolisian atas semua kesalahan yang dilakukan oleh anaknya. Mujiono menghimbau bagi masyarakat dan para admin media sosial yang sudah terlanjur memposting ke jejaring sosial terkait video tersebut agar bisa menghapus video.